Dan yang pertama, perwakilan dari siswa kelas B yang akan disampaikan oleh Mbak Bella dari kelas B2. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus RA Muslimat Bandung 1. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta segenap Dewan Guru RA Muslimat Bandung 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid beserta hadirin semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mewakili seluruh siswa khususnya kelas B mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah mendidik kami, membimbing kami dengan penuh kasih sayang sehingga kami bisa menulis, membaca, dan menghafalkan surat-surat pendek. Terima kasih guruku, semua tingkah kami engkau hadapi dengan penuh kesabaran. Doa tulusmu senantiasa kami harapkan. RA Muslimat Bandung 1 di bawah bimbingan guru-guru yang profesional sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang cerdas, hebat, dan bermartabat. Pak, Bu, monggo daftarkan putra-putrinya di RA Muslimat Bandung 1 agar bisa seperti saya. Hadirin yang berbahagia, sebuah lagu kami persembahkan untuk Ibu Guru tercinta. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Demikianlah sambutan dari saya. Mangan kupat dicampur santan, menawi lepat kulonyon pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.